Guys, si Putri Duyung ini menyanyikan lagu kematian untuk si pria ini. Tetapi si pria ini malah ikut nyanyi dong dan gak mempan. Jadi guys, ceritanya si pria ini menemukan si Putri Duyung ini di sungai. Dan ia pun langsung membawanya pulang ke apartemennya. Tapi pada saat di lift, ekornya pun tersangkut guys. Dan gak sengaja tetangganya itu pun melihat ia membawa seekor Putri Duyung. Ketika si Putri Duyung ini menyanyikan lagunya, lagu inilah yang membuat orang kota pada hilang dan membuatnya mati karena serangan jantung. Langsung tuh ia mengobati luka si Putri Duyung ini dan membuatkannya makanan ikan. Dan ketika makan, si Putri Duyung ini mengatakan bahwa ia ingin kembali ke laut. 2 hari ia tidak balik ke laut, maka ia akan mati. Si pria ini berjanji untuk mengantarkannya besok setelah pulang kerja. Ketika si pria ini bekerja, ia malah menaruh kuncinya di bawah keset dong. Tangganya malah memanfaatkan waktu itu untuk melihat Putri Duyung di dalam apartemennya.